Halo, halo guys. Jumpa lagi di Share Story. Oke, hari ini rencananya kakak mau pergi memancing guys ya. Memancing dengan menggunakan ini ya, ada serokan juga dan mancing mainan ini ya. Jadi, mancing mainan yang sudah kakak modif seperti ini ya. Jadi, mancing mainan ini canggih sekali guys. Dan kita lihat, oh banyak sekali ikannya guys. Ada ikan koi di situ, ada ikan mas, ada ikan cana, ada ikan paus, kemudian ada ikan lele itu sepertinya. Kemudian ada ikan cupang, ada ikan hias, ada kuda laut itu guys. Ada ikan baronang. Ih, pokoknya banyak sekali, ada ikan sepat juga ya. Waduh, kakak jadi tidak sabar ingin segera memancing guys. Oke, kita langsung memancing saja guys ya. Jadi, mancing mainan yang kakak bikin ini bisa menyelam guys. Jadi bisa memancing dari dalam air. Nah, seperti ini guys. Jadi kelihatan jelas guys ya, banyak ikannya. Nah, itu ikan asli guys, ikan beneran ya. Ikan mujair atau ikan nila itu. Jadi ada yang warnanya merah ya, seperti ikan koi. Bagus sekali. Jadi kita sambil memancing ini guys ya, bisa sambil menikmati pemandangan di bawah air ya. Jadi seperti ini kegiatan ikan-ikan itu. Oke, sambil kita tunggu umpan kita dimakan guys ya. Jadi kita bisa bergerak-gerak dulu ya, bisa kita pindah-pindah dulu di mana yang ada ikannya ya. Banyak sekali ya ikannya. Ada di pojok-pojokan tuh ada yang warna kuning. Dan sepertinya umpan kita, aduh, lepas guys. Kita coba lagi guys, apakah masih mau menyambar ya ikan koi ini sepertinya ya. Dan akhirnya mau menyambar guys. Ore, kita setrek guys ya. Nah, lumayan ini dapat satu ya. Ikan koi bagus sekali warna markingnya. Oke, kita kumpulkan ya. Sudah dapat satu guys. Lanjut, kita memancing lagi. Kita celupkan guys ya, mancing mainannya ini ya. Pancing ini sangat keren ya, jadi bisa dari dalam air ya. Nah seperti ini, wih banyak sekali ikannya guys. Itu ada yang warna kuning, belang-belang hitam seperti itu. Kemudian ada yang warna hitam dan ada yang di atas itu guys, di dekat daun-daun guys. Oke, kita tunggu dulu ya. Ih, ada yang makan lumut itu guys. Ih, lucu sekali kan ikannya ya. Oke, kita sabar menunggu dulu ya sampai umpan kita dimakan ikan. Kita tunggu dulu sambil melihat-lihat apa yang dilakukan oleh ikan-ikan ini ya di bawah air ya. Kita tunggu dulu. Dan sepertinya umpan kita sudah ada yang mendekati guys. Oke, kita lihat. Dan betul saja guys, strike ikan apa ini ya, strike ikan cupang ini guys. Ih, mantul. Mantap sekali nih ikan cupangnya warna oranye. Jadi kita sudah dapat dua guys. Kita lanjut lagi. Kita pindah spot guys ya. Kita pindah sebelah sini. Aduh, ada ikan yang terkapar itu tadi guys. Sepertinya ya, ikannya setengah-setengah pingsan seperti itu ya. Oke, lanjut, kita tunggu umpan kita disambar saja guys ya. Nah, itu ada ikan yang mendekati umpan kita guys. Nah, oke, kita tunggu dulu. Kita pindah lagi guys. Ternyata belum disambar. Padahal banyak sekali ikan-ikan di sini. Yang di atas air juga banyak ya. Dan kembali strike, aduh, lepas guys. Kuda laut itu tadi ya. Dan kita coba lagi ya, apakah masih mau menyambar. Dan akhirnya kena guys ya. Ini kuda laut sepertinya ya. Lumayan lah, kita bawa pulang saja. Sudah dapat 3 berarti kita. Kita lanjut lagi menyelam. Kira-kira ikan apa lagi yang menyambar umpan kita ya guys ya. Kita tunggu dulu ya. Itu banyak sekali ikan nilainya. Babonnya belum kelihatan guys. Ini masih yang anak-anaknya ini ya. Jadi induknya mungkin lagi mencarikan makan ya buat anak-anak nila ini ya, atau anak-anak mujair ini ya. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Kita tunggu sampai ada ikan yang menyambar lagi ya. Kita tunggu dulu karena memancing itu memang harus membutuhkan kesabaran ya guys. Dan akhirnya betul saja guys, strike. Waduh, strike ikan apa ini ya? Ikan hias ternyata guys, cantik sekali warna ungu ya. Oke, kita sudah dapat banyak sekali tadi ya. Dapat berapa ya? Sampai lupa kakak. Oke, kita lanjut lagi. Mumpung umpan kita lagi dimakan ini guys. Kita menyelam lagi. Kita tunggu ikan apa berikutnya yang akan menyambar ya. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu. Sambil melihat-lihat kegiatannya ikan nila ini guys ya. Jadi lucu juga mereka ya kalau di dalam air ya. Dan sepertinya pancing mainan kita sudah gerak-gerak guys ya. Sudah gerak-gerak, apakah ada yang menyambar? Dan betul saja guys, kembali ada yang menyambar. Ikan apa ini ya? Sepertinya ikan apa ini ya? Gak bulat seperti itu. Oh, ternyata ikan mas koki guys. Oke, lanjut.
kita cari ikan berikutnya guys ya. Jadi kita sudah dapat berapa tadi ya? Dapat 5 atau lebih ya, banyak sekali. Lumayan. Kita hanya sebentar saja sudah dapat ikan banyak guys. Dan sepertinya pancing kita yang sebelah kanan juga lagi didekati oleh ikan guys. Dia gerak-gerak guys ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Apakah disambar ikan? Dan ternyata betul guys. Ini ada ikan lele guys. Warna hijau. Ikan lele ini guys. Ikan lele Tiongkok ini ya. Mantap sekali ya ikan lele Tiongkok kesukaannya Adit itu guys. Dan kakak rasa cukup ya mancing hari ini ya. Sudah dapat banyak sekali nih guys. Dan ikan-ikan yang ada di bawah. Oh itu ada yang besar masih guys. Bisa kita pancing di next video ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Chef Story. Bye-bye.